Kami menghadiri acara menanam bersama Dinas Kehutanan dan Masyarakat. Tadi diikuti juga oleh Pak Sekda Kabupaten Bangka di Pantai Takari. Dan alhamdulillah nanti kita diberi kesempatan menjelajahi seputar Pantai Takari. Habis ini kami gotong royong di Masjid Selinduk. Habis itu lagi wisuda mahasiswa STKIK Muhammadiyah. Terus ke Riau Sili, terus ke Desa Cin. Balik lagi ke kantor gubernur ada acara. Sore nanti ketemu dengan Karang Taruna di Pantai Pan Semujur. Jadi semoga dapat menghibur dan mendapatkan informasi dari kami kepada masyarakat semuanya. Di antara sini, siapa yang tahu nama Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup? Tunjuk tangan. Oh, tadi tidak dengar berarti. Tidak usah ngeliat. Lah berapa pohon ditanam seumur hidup? 50. Di mana saja? Sekok. Baru sekok, sebatang. Ah, berapa tahu berapa pohon yang ditanam? 40. Di mana saja? Sepuluh, di mana saja? Rumah. Satu. Sekolah. Terus. Satu. Terus tiga. Tidak usah maca. Jangan malu-malu. Cabai tidak termasuk pohon. Gak baju ke depan. Nih, berapa pohon? Siko. Jadi lah Pak, Siko daripada di rumah. Di rumah. Pohon apa? Rambutan. Kami kok 30. Di mana saja? Di rumah. Berapa pohon? Terus? Durian. Terus? Enggak. Serius? Di mana rumah? Ini enggak sepeda aja ntar ke rumah loh. Kalau tidak di pohon itu, jadi apa? Oh, batal, ditarik lagi. Harus jujur, ya Bang? Oke. Berapa pohon? Sikok. Jangan macam itu kalau ditanya-tanya orang ngomong. Tidak perlu. Dah suruh nari-nari, tidak berincak lah seperti itu, itulah. Hah? Ya, pohon apa? Toge. Pohon kecambah, kata. Jambu. Jambu apa? Jambu air. Jambu air? Lagi tanam di rumah, kok. Kalau bapak tanya di rumah, kok. Tiga jenis pohon yang hidup di pantai. Bakau. Tengkong. Wah, contoh. 10 detik ya. Sebutkan 5 jenis pohon yang tumbuh di pantai. 1, 2, 3, 9, 10. Mane Pak Guru Bowo. Siapa nama kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung? Pohon apa yang di depan kamu sekarang ini? Pohon apa? Ayo. Pak Guru, Pak Guru, kita tinggal di pantai yang tahu nih. Yuk, pohon apa yuk? Cemara. Cemara apa tuh? Cemara. Cemara. Betul, cemara. Monggo. Satu. Yang lain deh, yang lain. Dua yang berbeda. Buah jambu. Oke. Satu. Oh, oke. Okay. Sekarang siapa yang paling cepat? Siapa nama istri gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Ayo, siapa? Satu. Dua. Berarti mereka sudah kawasan Takari ini mengelola apa namanya? Mengelola kawasan pariwisata, hutan dijaga, ada beberapa produk termasuk produksi garam. Ya, produksi garam ini dibantu kawan-kawan dari Eskindo. Terima kasih ya. Yang 2 hektar tuh jangan tepat.
Saya terus terang saja, awal mula potensi garam ini berasal dari kelompok ini langsung di bawah bimbingan Iskindo. Iskindo ini adalah ikatan sarjana kelautan. Ya, jadi kita sangat bersyukur Iskindo di Bangka Belitung ini sudah terbentuk dan mereka hari ke hari terus membimbing Suhadi ini, ketua kelompok Takari. Jadi nanti di dalam kawasan yang kita berikan kepada kelompok Takari ini untuk dikelola, kawasan hutan ini, di situ juga ada pengembangan pengelolaan garam. Saya kasih tahu, tidak usah muluk-muluk, supply-kan saja dulu captive market yang ada nelayan di Pantai Rebu. Nelayan Pantai Rebu ini satu bulan butuh 52 ton satu bulan. Nah, ini penghasilan kalau 2 hektar itu kurang lebih sekitar 80. Kalau misalnya sudah terpenuhi ya apa yang diminta oleh nelayan Rebu, baru nanti dikembangkan. Dan baru nanti urus apa produksi lagi, produk turunannya. Produk turunan dari pabrik garam, apa kawasan pengelolaan garam ini ada dua, infus, cairan infus, dan apa namanya, soda api. Nah, ini kan turunannya lagi. Mudah-mudahan kita ajar nih Suhadi nih untuk menjadi entrepreneur, sekalipun sudah tua tetapi tetap entrepreneur tua. Tapi saya yakin beliau ini luar biasa. Yang pasti saya senang sama masyarakat yang suka memelihara lingkungan, menanam lingkungan, baru nanti turunannya itu kita kasih mereka bantuan untuk dikelola. Dan tadi saya juga minta kepada kelompok ini untuk membuat jalur sepeda. Jadi dari Pantai Rebo, Puriagung sampai ke Jembatan Emas itu ada jalur sepeda, dan jangan sampai diganggu menjadi jalur motor, sehingga kawasan Pantai Timur Bangka ini menjadi kawasan wisata khususnya bagi kelompok-kelompok yang suka sepeda. Provinsi Bangka Belitung ini untuk mengawasi hutan kita yang seluas 600 ribu ini tidak mungkin. Jadi kita memberdayakan masyarakat kita. Kita beri hak kepada mereka untuk mengelola, sehingga dengan pengelolaan itu mereka berusaha di situ dan mencintai serta menjaga lingkungan itu. Insya Allah dengan strategi seperti ini kita akan mengurangi kerusakan dan bentrokan sama orang-orang yang memang tugasnya mau merusak alam. Ya. Nah, nih kawan-kawan sekalian, UMKM Desa Rebu sekarang sudah pandai bikin dodol singkong dan ada pisang, ya, ada labu, dan sudah di packaging sangat bagus. Tetapi nanti saya sarankan, nanti Januari kita itu ada rumah kemasan di provinsi, tolong kemasannya diperbaiki agar lebih menarik. Taste tetap menjadi yang utama, tetapi kemasan akan membuat dia menjadi lebih menarik lagi. Jadi selain taste, kemasan harus bagus. Oh, sukses untuk Bu siapa? Bu Ainun dan Mbak Nanita, ya. Semoga UMKM Desa Rebu maju terus, ya. Satu lagi ini singkong, apa namanya? Abon Tenggiri. Wah, ini luar biasa. Wah, ini PRT-nya sudah? Sekalian PRT dan halalnya, ya, sertifikat halalnya. Itu datang aja ke apa namanya, ke Perindak. Kalau sertifikat halal itu datang ke MUI. Dia bisa membantu. Tolong sebut nomornya, berapa nomor teleponnya? 0815 1212 Nama? Lanita. Hubungi ya. Jadi tolong ini nanti kalau misalnya Pak Nardi dari LPO MUI, tolong dibantu untuk sertifikat halalnya. Semoga berkah semua. Amin. Yuk, bantu yuk, Pak. Belasin sendiri. Ngasen sendiri. Nih, ikan asin sendiri, nih, ngasin sendiri. Lah di UMKM belum? Dan buat packaging belum? Asin nomor. Tolong nomor telepon Kang, beritahu. 0812 1343 959. Minta tolong Perindah apa UMKM provinsi maupun Kabupaten Bangka memperhatikan olahan ikan asin nih. Luar biasa. Boge duwe makan. Oh. Ibu siapa namanya? Ibu Eli Robiah, tolong Bu Eli ya. Dan ini harus dikembangkan menjadi industri-industri rumahan. Jadi suatu saat kelak ibu-ibu dapat memberikan penghasilan tambahan kepada keluarga. Ya, dek ngarep suami 100%.
Kita karena acara berikutnya ini temanya berbeda dari lapangan. Dua acara sebelumnya acara di lapangan. Kalau acara ini acara di gedung, menghadiri wisuda mahasiswa yang lulus STKP Muhammadiyah Pangkal Pinang. Bajunya harus temanya beda, bukan tema lapangan. Dan biasa kalau kami untuk mengefisien waktu, ya ganti baju di mobil lah, ganti rapi, bersih, dan siap tampil. Yang tadi mengalami kecelakaan yang tetap bisa hadir di acara sudah akan terima STKP